Salam sejahtera, saya Nikolon dari Pratikan K11 NS31. Dalam konteks masyarakat hari ini, individu istimewa merujuk kepada insan mempunyai kecacatan atau tidak memiliki keupayaan secara normal seperti individu normal yang lain. Atas sebab ini, mereka digolongkan ke dalam kategori individu kurang berupaya, OKU. Terdapat berbagai kategori OKU yang mana sebagian besarnya masih lagi tidak dipahami oleh anggota masyarakat. Masyarakat pada hari ini lebih memahami ketidakupayaan dari segi masalah pertuturan dan percakapan, pendengaran, penglihatan, dan kekurangan anggota. Sebenarnya, golongan kurang upaya intelek juga tergolong ke dalam kategori OKU. Walaupun jumlah golongan ini merupakan aktiviti tertinggi dan jumlah yang paling ramai jika dibandingkan di antara kalangan kategori OKU lain, namun golongan ini jugalah yang paling kurang difahami oleh lapisan masyarakat. Menurut laporan Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia pada tahun 2011, terdapat seramai 134,659 orang OKU yang kurang upaya intelek dan mempunyai masalah pembelajaran dari jumlah keseluruhan OKU seramai 359,203 orang. Dengan jumlah yang besar seperti ini adalah sesuatu yang menghairankan kerana sebahagian besar masyarakat pada hari ini tidak memahami siapa dan apakah keperluan OKU intelek ini. Fakta utama saya menyentuh topik ini ialah sewaktu saya di kata 4, saya pernah menjadi sukarelawan di rumah prihatin dan bimbingan golongan istimewa yang bertempat di Segala. Golongan istimewa yang tinggal dalam pusat jaga ini dibahagi kepada beberapa peringkat umum. Dalam ingatan saya, yang paling muda hanya berumur 3 tahun dan yang paling dewasa berumur 63 tahun pada masa itu. Sepanjang sehari bersama-sama mereka, saya mendapat bahawa golongan istimewa ini yang majoritinya merupakan OKU intelek sebenarnya menghadapi pelbagai kekangan untuk mengejar serta merealisasikan impian mereka. Pada pandangan saya, cabaran yang paling besar adalah sikap masyarakat yang memandang remeh serta etik terhadap kebolehan mereka. Saya merasa sedih diberitahu bahawa ada antara mereka yang langsung tidak diberi peluang bekerja dan sebab itulah mereka terpaksa berada di rumah prihatin. Terhadap situasi ini, saya mendapat kesimpulan bahawa masih terdapat masyarakat yang kurang memahami nilai kasih sayang dan nilai menghormati golongan kurang upaya. Oleh itu, saya sebagai seorang insan yang menerima pendidikan moral akan sentiasa bermoral dan berakhlak mulia dalam kehidupan. Saya berharap setiap lapisan masyarakat sentiasa mengingati bahawa kedudukan setiap insan ciptaan Tuhan adalah sama dan hak setiap individu perlu dihormati buat selama-lamanya. Sekian, terima kasih.